Hai, selamat berjumpa lagi dengan Dablab. Kali ini ya, saya akan mencoba menerangkan tentang fotomanipulasi, tentang bagaimana memotong gambar. Seperti yang kita lihat contoh, ini dari salah satu website di worth1000 namanya .com. Untuk menggambar, untuk membuat karya seperti ini, tentu dibutuhkan kemampuan bagaimana memotong gambar, memotong ya, gambar. Saya lihat kucing, ini binatang-binatang atau bisa juga. Buah-buahan seperti ini. Seperti lain-lain. Dan kebanyakan Photoshop ini memang dipergunakan untuk memanipulasi gambar, seperti kita pernah dengar kasus Gus Dur dengan Ariati. Itu juga kemungkinan dengan pengolahan Photoshop. Maka dari itu penggunaan sesuatu itu ya, kalau nggak bisa dipakai untuk tidak benar, bisa dipakai benar, tergantung. Seperti senjata nuklir, seperti nuklir bisa dipakai senjata, bisa juga dipakai ya, pembangkit tenaga nuklir. Jadi bisa positif, bisa negatif. Begitu pula dengan Photoshop. Sekarang mari kita ke Photoshop. Nah, ini juga ini salah satu, kalau ini bikinan saya. Ini karya Rembrandt aslinya. Begini aslinya, saya motong gambar tubuh wanita ini sehingga ya jadi seperti ini. Atau contoh lain, ini pengendara motor. Ini pemain football, American football, tapi naik motor. Jadi saya potong ini badan pemainnya, saya tempel di atas pengendara motor. Atau juga seperti ini tentara Amerika, ya saya telanjangi celananya. Jadi saya memotong gambar, ya gambar orang cuman pakai kolor, gambar laki-laki pakai kolor, saya tempel kemudian di kakinya. Kebetulan saya temu gambar pas, jadi ya kita bisa bikin pas. Oke, saya akan